Di. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selain dua topik utama, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik seputar Blitar dan sekitarnya serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Polisi berhasil mengungkap identitas kerangka manusia yang dicor dalam kamar sebuah rumah di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Korban diketahui bernama Fitriadi, 21 tahun, warga Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Usai meminta keterangan sejumlah saksi dan bekerja sama dengan kepolisian Konawe Sulawesi Tenggara, Polres Blitar Kota akhirnya berhasil mengungkap identitas kerangka manusia yang dicor di dalam kamar sebuah rumah di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Identitas korban diketahui bernama Fitriani, 21 tahun, warga Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan pihak keluarga yang ada di Sulawesi Tenggara, keluarga membenarkan bahwa korban adalah salah satu keluarganya. Kala itu korban pergi merantau ke Blitar bersama suaminya, yaitu SH. Korban terakhir menghubungi keluarga sejak 2 tahun lalu. Sejak saat itu korban hilang kontak dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan pihak keluarga. Mudah-mudahan orang tua korban yang diwakili oleh kakaknya sudah dihubungi lewat polsek sana. Nah, nanti dari pihak keluarga korban akan datang ke Blitar untuk memastikan korban tersebut adalah adiknya. Apa yang didapat dari Sulawesi Utara? Sulawesi Utara ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, yang didapat dari sana informasi apa saja? Yang didapat dari sana yaitu betul bahwa itu adalah saudaranya. Fitriani. Iya. Itu atas nama, iya. Melalui Buka Posek Bukartini dan Pak Kepala Desanya sudah menyatakan itu. Ya, nanti untuk memastikan tersebut, keluarganya akan datang ke Blitar. Diberitakan sebelumnya, warga Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar digegerkan dengan temuan kerangka manusia yang dicor di dalam kamar. Dari Blitar, Arif Rosmanto melaporkan. 14 tahun sudah menikah. Di! Malam, Om! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.